tempat maksiat bukan? Jawab semuanya, tempat maksiat bukan? Di Cilembang ada mirasnya tidak? Di Cilembang ada tuangnya tidak? Di Cilembang ada ciuknya tidak? Di Cilembang ada umlaknya tidak? Kira-kira kalau diratakan pantas apa tidak? Kalau dirubuhkan pantas apa tidak? Siap kita rubuhkan? Siap kita rubuhkan? Saya mau tanya, siap berjuang? Terus kalau kita mau rubuhin ada preman datang, biarkan apa lawan? Lawan. Biarkan apa lawan? Lawan. Ada preman bawa golok, lawan jangan. Lawan. Ada preman bawa celurit, lawan jangan. Takut tidak? Ya. Berani tidak? Berani. Siap kita gempur. Ya. Siap kita lawan. Takbir. Saya mau tanya nih, kalau ada aparat tahu di Cilembang ada maksiat dibirain, itu pejabatnya durhaka apa tidak? Durhaka. Ada pejabat tahu di Cilembang ada umlak dibiarin, itu pejabat goblok tidak? Goblok tidak? Lebih goblok tidak? Lebih goblok tidak? Mari siap kita robohkan Cilembang. Siap kita runtuhkan Cilembang. Siap kita ratakan Cilembang. Barangnya kita sita, dimusnahkan, dibuka acara, juga ada kegiatan pembinaan daripada pemilik atau penjual minyak tersebut untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah sesuai dengan undang-undang. Kita juga kaji daripada perundang-undangan, manakala mungkin ketentuan bisa dilaksanakan untuk diajukan ke muka pengadilan, kita laksanakan. Sebuah tamparan lah bagi Kota Tasikmalaya, bagi pemerintahan Kota Tasikmalaya, juga tantangan besar bagi masyarakat Tasikmalaya yang agamis, religius, dan menjadi tawaran bagi Kota Santri, apakah akan tetap seperti ini atau akan ada upaya masif, sinergis
dan terkonsep untuk bisa mewujudkan Tasik lebih baik dari hari ini. Saya merasakan bahwa kita belum maksimal untuk menghadapi ini, kita belum siap bahkan untuk memerangi ini. Kita belum memiliki konsep yang baku, yang jelas, yang disepakati apa yang harusnya dilakukan. Sebab bisa jadi apa yang muncul ke permukaan itu hanya hal-hal kecil, hal yang kecil yang pada kenyataannya, pada realitas yang sebenarnya itu entitasnya, realitasnya jauh lebih besar dari apa yang bisa ditonton hari ini. Ketika misalkan seorang pejabat hari ini dalam masa bulian warga ya, tetapi sekali lagi ini baru satu peringatan, satu titik yang seharusnya membangunkan kita semua, membangunkan semua anggota masyarakat, semua pihak agar waspada.